Ini mah pembukaan doang. Sana teknis dari Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Diresmikan tanggal 18 Oktober 2014. Museum Kepresidenan RI Balai Kirti merupakan rujukan sejarah mengenai kisah kemasyhuran para pemimpin bangsa, sekaligus menjadi sarana edukasi dan inspirasi bagi generasi muda tanah air. Berada di kawasan Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, dengan luas area 3.211,6 meter persegi. Museum ini pembangunannya melibatkan beberapa kementerian, yaitu Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Museum adalah lembaga informal yang memiliki peranan strategis dalam media pembelajaran. Berbagai jejak peninggalan dari para pemimpin bangsa berada di sini, seperti foto, buku, lukisan, benda seni, catatan harian presiden, dan lainnya. Dengan harapan agar masyarakat dapat mensuri tauladani kepemimpinan dan hal-hal terbaik yang telah dilakukan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam memimpin bangsa ini. Museum sebagai lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat juga memainkan peran ke arah peningkatan kehidupan berbangsa yang lebih cerdas, berkepribadian, dan berkarakter. Nama Balai Kirti berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki makna sebagai bangunan yang menyimpan dan memamerkan berbagai benda peninggalan bersejarah yang pernah membawa kemasyhuran. Museum Kepresidenan RI Balai Kirti terbagi menjadi tiga lantai. Lantai pertama disebut sebagai Galeri Kebangsaan yang menyajikan tentang sejarah bangsa seperti patung Garuda Pancasila, teks proklamasi, teks Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Sumpah Pemuda, teks lagu Indonesia Raya, panel peta digital yang menceritakan sejarah perkembangan wilayah NKRI, hingga 6 patung presiden yang telah menyelesaikan masa baktinya. Pada bagian tengah, terdapat ruang audiovisual yang menayangkan film pendek terkait profil singkat ke-6 Presiden Republik Indonesia. Pada lantai kedua, disebut sebagai Galeri Kepresidenan. Di lantai ini, memamerkan berbagai koleksi dan informasi penting terkait dengan karya dan prestasi 6 presiden. Selain klaster 6 presiden, di lantai ini juga terdapat perpustakaan kepresidenan. Berbagai publikasi terkait dengan presiden ada di sini, baik yang ditulis langsung oleh presiden maupun koleksi buku yang dibaca oleh presiden. Dan di lantai tiga terdapat taman terbuka yang menyajikan berbagai tanaman tropis dan pemandangan kawasan Istana Bogor yang dapat dinikmati pengunjung sambil beristirahat. Museum Kepresidenan RI Balai Kirti sebagaimana tercantum dalam Permendikbud nomor 26 tahun 2020 terdiri atas Kepala Museum, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sebagai lembaga yang menaungi bidang permusiuman, Museum Kepresidenan RI Balai Kirti mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan museum. Dalam melaksanakan tugas, Museum Kepresidenan RI Balai Kirti menyelenggarakan fungsi pengumpulan dan pengadaan koleksi museum,
pelaksanaan registrasi dan dokumentasi koleksi museum, pelaksanaan pemeliharaan koleksi, perawatan koleksi dan pengamanan koleksi museum, pemanfaatan koleksi museum, penyajian dan publikasi koleksi museum, layanan edukasi museum, pelaksanaan kemitraan pengelolaan museum, pengelolaan perpustakaan museum, dan urusan ketatausahaan. Pengenalan museum sebagai basis penguatan pendidikan karakter berbangsa saat ini sudah mulai masif dilakukan. Hal ini karena dalam upaya membangun bangsa dibutuhkan kepribadian yang matang, mandiri, dewasa, bertanggung jawab, dan memiliki sikap nasionalisme. Di tengah era globalisasi seperti saat ini, masyarakat, khususnya generasi muda, harus banyak dikenalkan dalam wawasan kemuseuman yang bersifat edukatif. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Museum Kepresidenan RI Balai Kirti, yaitu terwujudnya museum yang representatif dalam melestarikan dan mengkomunikasikan nilai-nilai perjuangan Presiden RI untuk memperkokoh karakter dan jati diri bangsa. Balai Kirti, Museum Kepresidenan Republik Indonesia, memberikan informasi yang akurat, perjuangan dan jasa-jasa presiden-presiden kita sebagai sumber pembelajaran. Kita dapat lebih mengenal para tokoh pemimpin negara Indonesia dari masa ke masa. Menjadi jendela ilmu bagi generasi muda Indonesia. Terus menginspirasi. Menjadi sumber informasi dan sumber inspirasi generasi penerus bangsa. Gudangnya wawasan dan ilmu pengetahuan untuk sebanyak-banyaknya orang. Untuk mendukung jalannya fungsi pengelolaan tersebut, Museum Kepresidenan RI Balai Kirti memiliki berbagai program kegiatan publik, seperti kegiatan workshop, seminar, dialog, lomba, sosialisasi, pameran, pengembangan SDM, dan lain sebagainya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan penyebar luasan informasi koleksi yang ada di Museum Kepresidenan RI Balai Kirti, sekaligus meneladani karakter kepemimpinan dari pemimpin bangsa dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekarang ini kita sedang berbicara mengenai seorang tokoh populernya disebut Bung Karno. Pak Harto adalah putra petani. Bercerita tentang salah satu wanita yang luar biasa di Indonesia ini. Keren banget ini. Yang terpenting adalah sejarah tentang presiden. Jejak sejarah tak hilang, terus melaju menembus ruang dan waktu. Setiap peristiwanya anugerah pencipta, membawa bangsa gemilang jaya. Museum inspirasiku, semangat generasi baru, cerdas dan tangguh Indonesia ku maju. Museum Kepresidenan RI Balai Kirti, junjung luhur budaya ini akan senantiasa terpanggil untuk tetap setia kepada bangsa dan negara. Museum selalu memberikan gambaran kepada kita tentang masa lalu untuk menjadi pelajaran masa depan. Saya juga mengucapkan selamat dan sukses selalu. Semakin maju, berkembang, dan berkualitas dalam melayani masyarakat.
Semoga semakin sukses dan berkembang memajukan Museuman Indonesia. Diharapkan apa yang sudah dilakukan, apa yang dicontohkan, diperjuangkan oleh para Presiden Republik Indonesia bisa memberikan inspirasi sehingga muncul pemimpin-pemimpin Indonesia di masa depan yang terinspirasi dari para pemimpinnya. Untuk berkunjung ke museum, calon pengunjung dapat mengajukan surat permohonan ke Kepala Museum Kepresidenan RI Balai Kirti Bogor. Waktu kunjungan setiap hari Selasa sampai dengan Minggu, hari Senin dan libur nasional tutup. Informasi lebih lanjut, pengunjung dapat mengunjungi media sosial kami. Jejak sejarah tak hilang, terus melaju, menembus ruang dan waktu. Setiap peristiwanya anugerah pencipta, membawa bangsa gemilang jaya. Museum inspirasiku, semangat generasi baru, cerdas dan tangguh Indonesia ku maju. Museum Kepresidenan RI Balai Kirti, junjung luhur budaya. Baik, selamat datang dan selamat bergabung di ruang perpustakaan kepresidenan untuk kakak-kakak yang berada di museum. Dan juga selamat pagi dan selamat datang untuk teman-teman semua yang sudah bergabung di ruang Zoom meeting. Sudah ada 44 peserta sampai sejauh ini. Baiklah, kepada seluruh peserta acara webinar series, baik secara daring maupun secara luring, acara pada pagi hari ini akan segera kami mulai. Untuk seluruh peserta yang mengikuti acara ini secara daring di ruang Zoom meeting, mohon untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan satu salam, yakni ada salam sahabat museum. Jadi salam sahabat museum itu, tangan kanan kita letakkan di atas dada kiri. Baik teman-teman yang ada di Zoom juga mengikuti ya. Kemudian ketika saya bilang, salam sahabat museum, teman-teman semua menjawab dengan, museum di hatiku. Begitu ya, bisa ya. Saya coba lagi, salam sahabat museum, museum di hati. Baik, coba kita praktekkan lagi ya bersama-sama dengan teman-teman yang ada di ruang Zoom meeting. Baik, teman-teman sudah siap yang ada di ruang Zoom meeting? Kita coba praktekkan salam sahabat museum nih. Baik, kita coba ya. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Terima kasih. Dan tentunya satu lagi yang tidak lupa adalah salam pramuka. Salam. Oh. Terima kasih. Baik. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Anda Dewi Murwaningrum M.Hum, selaku Kepala Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti. Yang kami hormati Kak Deden Syafrudin S.Pd., selaku Kabid Binawasa Bela Negara dan Kerjasama Luar Negeri Kuarnas Pramuka Indonesia yang pada hari ini akan menjadi narasumber pada acara Silawapres 2.
Yang kami hormati pula Bapak Bahauddin SSM Hum, selaku dosen Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, sekaligus narasumber kita pada hari ini, yang sekarang sudah bergabung bersama kita semua di ruang Zoom meeting. Dan yang saya banggakan, seluruh peserta webinar series yang telah hadir secara langsung di Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti, maupun peserta webinar series yang telah hadir di ruang Zoom meeting dan juga YouTube. Pertama-tama, marilah kita panjatkan terlebih dahulu puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan berkat dan rahmat-Nya, kita semua dapat berkumpul pada hari ini, Kamis 25 Agustus tahun 2022, di Ruang Perpustakaan Kepresidenan, Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti, dalam acara webinar series Sila Wapres, Sisi Lain Wakil Presiden Episode 2, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Bapak Pramuka Indonesia. Acara ini terlaksana untuk memperingati Hari Pramuka Indonesia yang telah jatuh pada tanggal 14 Agustus kemarin, dan juga untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nurul Aini, selaku MC pada hari ini, yang akan memandu jalannya acara Sila Wapres Episode 2 hingga akhir acara nanti. Baik teman-teman, sebelum acara Sila Wapres ini kami mulai, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar acara ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar tanpa suatu kendala apapun. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kami persilahkan. Berdoa selesai. Melangkah ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta Sila Wapres, dimohon untuk berdiri terlebih dahulu. Para peserta Sila Wapres dipersilahkan untuk duduk kembali.
memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Kepala Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti, Ibu Dr. Randa Dewi Murwaningrum M.Hum. Kepada Ibu Dewi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam museum di hati, dan salam pramuka. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada hari yang sangat cerah ini kita semuanya bertemu di Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti di Bogor dalam rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dan juga dalam rangka memperingati Hari Pramuka. Yang pertama kami hormati Ketua Kuarnas atau yang mewakili, kemudian juga Ketua Kuartir Cabang di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan juga saya lihat tadi ada perwakilan juga dari seluruh Indonesia, ada Kalteng, Brebes, Jogja, dan sebagainya. Terima kasih. Dan juga seluruh Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir di Zoom, juga kepada para pemerhati museum, teman-teman dari keluarga museum, dan juga seluruh anggota pramuka, murid sekolah, dan juga dari media, saya lihat juga ada yang hadir. Terima kasih. Acara ini kami dedikasikan kepada Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, karena beliau adalah Bapak Pramuka Indonesia. Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 erat kaitannya dengan Museum Kepresidenan Republik Indonesia. Karena Museum Kepresidenan Republik Indonesia ini merupakan sebuah museum sesuai dengan namanya Balai Kirti. Balai artinya adalah tempat, Kirti adalah kemasyhuran. Jadi kami, Museum Kepresidenan Republik Indonesia ini adalah sebuah tempat untuk menyimpan dan menyampaikan kesuri tauladanan para pimpinan kita ketika memimpin bangsa Indonesia dan juga sudah melakukan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dalam rangka hari ulang tahun Pramuka dan juga pada tahun ini hari ulang tahun kemerdekaan, kita mengangkat Sri Sultan sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Bapak Ibu dan teman-teman kakak adik pramuka yang saya cintai, Museum Kepresidenan pada tahun ini sudah masuk di tahun yang ke-8. Kami tentunya ingin selalu memberikan yang terbaik kepada pengunjung museum, baik daring maupun luring.
kami saat ini sudah terbuka untuk umum, akan tetapi masih dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Tentunya tadi teman-teman yang hadir secara daring sudah ketika datang akan ada antigen dan juga ada verifikasi kelengkapan. Itu merupakan sebuah syarat untuk memasuki museum saat ini. Akan tetapi mudah-mudahan ini tidak menjadikan kendala, karena kita nanti akan bisa belajar banyak sekali di Museum Kepresidenan Balikirti, dan juga akan memahami bagaimana para pimpinan kita sudah memberikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Bapak Ibu dan teman-teman dari sekolah maupun dari pramuka, Museum Kepresidenan sangat terbuka untuk dihadiri baik dari sekolah maupun dari pramuka, dan kita juga sangat merindukan bisa berkumpul dan juga bertemu langsung dengan Bapak Ibu sekalian, dengan kunjungan-kunjungan yang langsung, dan juga kita berharap banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan bersama antara pramuka dan museum, antara dunia pendidikan dan lagi saat ini memang ada himbauan dalam rangka Merdeka Belajar, Belajar Merdeka yang bisa kita lakukan bersama-sama melalui museum. Bapak Ibu dan adik kakak yang saya cintai yang ada di Zoom maupun yang hadir di museum, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat dan bisa menjadikan pemicu dan pemacu kita semuanya untuk memberikan dan juga mensuri taladani apa yang sudah pernah dilakukan Bapak Sri Sultan dan juga semangatnya dalam memimpin bangsa kita dan juga semangatnya dalam kepanduan dan kepramukaan di Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, selamat menikmati. Terima kasih juga kepada Mas Baha Udin yang sudah hadir. Apa kabar Mas Baha? Terima kasih Mas Baha, ini adik kelas saya di UGM ya Mas Baha ya. Terima kasih secara khusus sudah berkenan hadir. Mudah-mudahan nanti Mas Baha juga bisa hadir di Museum Balikirti ya Mas ya. Ya. Terima kasih. Selanjutnya saya sampaikan kepada Mbak Nurul untuk kembali sini. Mbak Nurul duduk di sebelah saya. Mas Deden, silakan Kak Deden. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Nurul, Mas Baha dan Kak Deden. Selamat berwebinar series. Dan juga mudah-mudahan ini silawapres ini baru yang kedua, kita nanti akan terus berlanjut sampai kepada sisi lain Wakil Presiden Bapak Amir Ma'ruf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dewi atas sambutannya. Baik teman-teman, sekarang saya sudah bersama narasumber kita di acara hari ini. Jadi, tanpa mengulur waktu lagi, marilah kita masuk ke acara puncak pada kegiatan hari ini, yaitu diskusi webinar series Sila Wapres, Sisi Lain Wakil Presiden Episode 2 dengan judul Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Bapak Pramuka Indonesia. Kegiatan diskusi kali ini akan dipandu oleh Kak Ivan Prasetyo, selaku edukator di Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balikirti. Baik, kepada Kak Ivan, saya persilahkan. Terima kasih Kak Nurul atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Rahayu. Salam Pramuka. Baik, salam sahabat museum. Museum di hatiku. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan yang telah hadir dalam webinar seri Sila Wapres. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Kurniawan Ivan Prasetyo selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada kesempatan kali ini. Sila Wapres atau Sisi Lain Wakil Presiden ini sendiri merupakan kegiatan webinar series yang diselenggarakan oleh Museum Kepresidenan RI Balikirti dengan tujuan untuk mengupas secara lebih detail, secara lebih dalam maupun secara lebih komprehensif mengenai
Wakil Presiden Republik Indonesia yang pernah menjabat. Nah, dalam Sila Wapres episode yang pertama, kita sudah sama-sama membahas mengenai sosok Bung Hatta, dalam hal ini kesederhanaan dan juga keteladanan. Nah, untuk Sila Wapres episode yang kedua, atau pada kesempatan kali ini, kita sama-sama akan membicarakan seorang negarawan, wakil presiden, bapak bangsa yang mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan beliau. Ya, beliau adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang memiliki nama asli Gusti Raden Mas Durjatun, seperti itu. Untuk temanya sendiri pada Sila Wapres episode kedua akan membahas mengenai Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Tema ini diambil atau diusung untuk memperingati Hari Pramuka sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, seperti itu. Nah, pada Sila Wapres episode yang kedua ini, tentu saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa, yang kompeten di bidangnya masing-masing. Yang pertama ada Pak Baha. Oke, halo Pak Baha. Oke, sudah terhubung ya. Bagaimana kabarnya, Pak Baha? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, baik. Terima kasih Pak Bahaudin sudah berkenan hadir untuk mengisi webinar series pada kali ini. Dan narasumber yang kedua ada Kak Deden. Halo Kak Deden. Iya, oke. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja nih mendengarkan pemaparan materi yang pertama dimulai dari Pak Bahaudin membahas mengenai kiprah Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Tapi sebelum itu, izinkan saya selaku moderator untuk membacakan kurikulum vitae atau CV dari Pak Bahaudin. Nama Bahaudin, tempat dan tanggal lahir Nganjuk 25 Juni tahun 1975, instansi Departemen Sejarah FIB Universitas Gadjah Mada, alamat Jalan Nusantara nomor 1 Bulak Sumur, Yogyakarta, telepon 0274-513-096 atau 0274-550-451. Untuk alamat rumah, ini ada di Perum Pesona Purwomartani, D6 Purwomartani, Kalasan Sleman, Yogyakarta. Untuk alamat email, mungkin nanti bagi rekan-rekan yang ingin bertanya langsung kepada Pak Baha, ada bahaudin@ugm.ac.id atau ada juga bahaudin.ugm@gmail.com. Nah, untuk riwayat pendidikan perguruan tinggi dari Pak Bahaudin, ini merupakan lulusan sarjana UGM Program Studi Ilmu Sejarah, tahun lulus 1998, kemudian menempuh jenjang magister di UGM, Program Studi Ilmu Sejarah, tahun lulus 2005, dan sekarang sedang menempuh jenjang pendidikan doktor di UGM, Program Studi Ilmu Sejarah. Nah, untuk pengalaman penelitian, ini ada banyak sekali rekan-rekan, memang Pak Baha ini sudah cukup kompeten di bidangnya. Pada tahun 2013, judul penelitian beliau, Kretek Indonesia, dari Nasionalisme hingga Warisan Budaya. Kemudian ada sejarah nasionalisasi aset-aset BUMN dari perusahaan kolonial menjadi perusahaan nasional. Kemudian ada bangsawan terbuang, studi tentang transformasi identitas bangsawan Jawa di Ambon 1718 hingga 1980-an. Dan tentu masih banyak lagi ya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena memang beliau cukup aktif dalam penelitian. Kemudian selain itu ada juga karya ilmiah, buku atau jurnal yang pernah beliau tulis juga tahun 2015 seperti Kebijakan Kesehatan Masyarakat di Indonesia Pasca Kemerdekaan, ini diterbitkan oleh Kemendikbud. Kemudian ada juga Pelabuhan Belawan, Simpul Perkembangan Perekonomian di Indonesia Barat dari Masa Kolonial hingga Kini, ini diterbitkan oleh PT Pelindo. Kemudian ada Meneguhkan Identitas Budaya Yogyakarta, Sejarah Pendidikan di Yogyakarta. Nah, ini diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu juga terdapat beberapa makalah atau poster yang pernah beliau buat dan beliau juga merupakan penyunting atau editor, reviewer, resensi di sejumlah jurnal atau buku seperti itu. Ini
Beliau sangat kompeten sekali di bidangnya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk Pak Baha bisa menyampaikan materi seputar kiprah Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Silakan Pak Baha. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sehat, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Bu Dewi Moraningrum, Kepala Museum Balai Ikhwa Presidenan Balai Kerti, Kak Deden, selamat pagi, salam pramuka. Mas Ivan dan semua peserta webinar Sila Wapres yang hadir baik di Museum Presiden maupun secara daring. Izinkan saya menyampaikan materi mengenai kiprah Sultan Hamengkubuwono IX dalam pramuka. Izinkan saya share screen. Baik, apakah bisa dilihat? Terlihat? Lihat ya. Baik, saya awali dari sejarah pramuka di Indonesia. Nah, gerakan pramuka di Indonesia atau pada masa kolonial dikenal dengan Pathfinder atau Pandu atau Kepanduan, itu memang dimulai oleh pemerintah kolonial Belanda pada 1912. Awalnya memang hanya untuk kalangan Belanda, baru kemudian 1916 itu untuk kalangan di Nederland Hindia, itu didirikan NIPV, Netherlands Indische Pathfinder Vereniging. Kemudian setelah itu baru Pangkunegoro 7 mendirikan Javaanse Pathfinder Organisasi. Jadi ini organisasi kepanduan pertama yang didirikan untuk masyarakat pribumi. Jadi NIPV itu untuk kalangan orang Belanda yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama dirikan untuk orang pribumi itu yang dirikan oleh Mangkunegoro ke-7. Kemudian setelah itu bermunculan didirikan organisasi-organisasi kepanduan, baik yang didirikan oleh organisasi pergerakan berbasis kebangsaan maupun yang berbasis agama. Misalnya Hizbul Wathon, kemudian nanti Yong Java mendirikan juga, Budi Utomo mendirikan juga, Syarikat Islam, kemudian Yong Islam Winterbond juga mendirikan organisasi yang sama. Lalu untuk menyatukan itu, kemudian dibentuk INPO, Indonesische Pathfinder Organisasi. Ini untuk menyatukan tadi beberapa organisasi pandu yang ada di organisasi pergerakan nasional tadi. Nah, kemudian karena banyak organisasi yang didirikan oleh organisasi-organisasi pergerakan nasional itu dianggap membahayakan, kemudian pemerintah kolonial melarang. Jadi melarang organisasi selain yang didirikan oleh pemerintah kolonial dengan melarang menggunakan istilah Pathfinder atau Pathfinderi. Nah, oleh karena itu Agus Salim yang dari Syarikat Islam itu mengubah istilah Pathfinder dengan pandu atau kepanduan. Jadi mulai itulah kemudian istilah pandu atau kepanduan mulai dikenal dan tidak lagi menggunakan Pathfinder atau Pathfinderi. Nah, untuk menyatukan lagi organisasi-organisasi kepanduan tadi, kemudian dibentuk PAPI, Persaudaraan Antar Pandu Indonesia, oleh tadi beberapa organisasi Pathfinder yang didirikan oleh organisasi pergerakan nasional tadi, Mei 1928, jadi sebelum Sumpah Pemuda. Nah, sebelum Sumpah Pemuda itu sudah ada Persatuan Pandu. Nah, kemudian nanti menjadi salah satu organisasi yang meleburkan diri ke dalam Perhimpunan Indonesia yang kemudian berkongres dalam Sumpah Pemuda itu. Lalu tahun 30 PAPI kemudian berubah menjadi Kepanduan Bangsa Indonesia. Jadi setelah kata bangsa itu digunakan pada Sumpah Pemuda, ya,
itu kemudian juga kata bangsa Indonesia juga digunakan dalam konteks kepanduan. Di 2 tahun setelah Sumpah Pemuda, kepanduan itu menggunakan istilah bangsa Indonesia. Jadi sudah jelas sekali sebenarnya bangsa Indonesia itu lahir jauh sebelum negara Indonesia lahir 17 Agustus 1945. Jadi bangsanya lahir dulu, baru kemudian negaranya. Ini adalah beberapa potret mengenai kepanduan pada masa kolonial. Nah, kemudian PAPI tadi berkembang menjadi Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPKI, dan nanti mendirikan atau menginisiasi Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum tahun 41 di Yogyakarta. Nah, setelah masuk pendudukan Jepang, semua organisasi ini dilarang oleh Jepang. Karena itu memang nanti bertentangan dengan organisasi-organisasi semi-militer yang digunakan oleh Jepang dalam rangka propaganda mereka. Baru kemudian setelah Indonesia merdeka, ada Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia di Surakarta yang kemudian membentuk Pandu Rakyat Indonesia. Dan ini kemudian nanti setelah agresi militer juga dilarang lagi. Ini Pandu Rakyat Indonesia ini baru kemudian berkembang lagi tahun 50, Januari 50, Kongres keduanya di Yogyakarta, dan kemudian menyatakan bahwa bukan, jadi Pandu Rakyat itu bukan satu-satunya organisasi kepanduan yang ada di Indonesia pada waktu itu. Nah, oleh karena itulah maka kemudian di Jakarta didirikan Ikatan Pandu Indonesia atau IPINDU. Tetapi sekali lagi IPINDU ini juga merupakan salah satu saja. Ada dua lagi yaitu POPINDU yang putri dan PKPI, jadi kepanduan putri. Nah, oleh karena itu untuk menyatukan ini pada tahun 51 juga di satukan dalam Persatuan Kepanduan Indonesia atau Perkindu. Nah, kemudian antara 55 sampai 59 dilakukan seminar di beberapa tempat dan jambore untuk mencari format baru atau ya sebenarnya bagaimana kepanduan yang ada di Indonesia itu, karena masing-masing berbeda-beda latar belakangnya, ada yang tadi kebangsaan, ada yang keagamaan begitu. Nah, barulah kemudian tahun 60, MPRS itu tadi itu ingin membenahi dan mencari format yang baru yang menyatukan sebenarnya organisasi kepanduan yang ada di Indonesia pada saat itu dan ingin meleburkan menjadi satu. Kemudian Presiden menunjuk panitia yang terdiri dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Profesor Priyono, Brigjen Ajo Saleh, kemudian Pak Ahmadi dan Mulyadi untuk tadi menyatukan tadi. Kemudian diresmikanlah nama Pramuka pada 9 Maret 61 dan tanggal ini kemudian dijadikan sebagai hari tunas gerakan Pramuka. Lalu 20 Mei diterbitkan Kepres 238 tahun 61 tentang gerakan Pramuka dan tanggal ini kemudian diperingati sebagai hari permulaan tahun kerja. Lalu 20 Juli di Istora Senayan, wakil-wakil organisasi kepanduan tadi meleburkan diri ke dalam gerakan Pramuka. Dan kemudian tanggal ini diperingati sebagai ikrar gerakan Pramuka. Dan kemudian terakhir 14 Agustus 1961, gerakan Pramuka diperkenalkan secara resmi kepada masyarakat Indonesia secara luas di halaman Istana Negara dengan ditandai upacara dan diberikannya panji Pramuka oleh Presiden Soekarno kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang saat itu sudah menjadi Ketua Kuartir Nasional. Dan tanggal inilah yang kita peringati sekarang menjadi Hari Pramuka. Nah, ini tanggal 14 Agustus itu panji Pramuka diberikan Presiden Soekarno kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Ini biografi singkat dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Tentu yang paling ini salah satu yang kuartir ini menjadi Ketua Kuartir Nasional selama 13 tahun atau 4 periode. Sehingga banyak sekali hal yang bisa kita maknai dari sini. Yang pertama adalah tadi
bersama dengan tim menggabungkan organisasi-organisasi kepanduan menjadi satu pramuka, lalu secara internal memperbaiki tata kelola organisasi dan administrasi, sehingga kemudian menemukan muker antara pusat dan daerah. Dan disitulah kemudian Sultan menemukan pola kerja Sabta yang ada dalam pramuka. Kemudian membentuk kompi pramuka yang disebut sebagai satuan karya, lalu menggabungkan ini sebagai upaya Sultan untuk menginternasionalisasikan pramuka di Indonesia, yaitu memasukkan pramuka ke organisasi pramuka dunia, yaitu World Organization of Scout Movement, WOSM. Kemudian ini yang sangat penting nanti akan kita bahas secara khusus, yaitu menyelenggarakan perkemahan wirakarya tahun 68. Ini sebenarnya nasional ya, 68 ini. Yang daerah sebenarnya 64 sudah dilakukan di Bekasi sebenarnya. Yang 68 ini di Bogor. Kemudian melakukan pembaruan SKU untuk pramuka siaga hingga pandega, dan kemudian juga menumbuhkan kesadaran menabung. Ya, tahun 74 itu ada gerakan tabungan untuk pemuda, pelajar, dan pramuka. Dan itu yang menginisiasi adalah Sultan dan Menteri Pendidikan pada waktu itu. Kemudian juga berkiprah dalam WOSM, kemudian mengenalkan dan mempopulerkan gerakan pramuka, baik pada tingkat nasional maupun juga pada tingkat internasional. Ya. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, dari untuk tingkat internasional, karena kiprahnya beliau kemudian mendapatkan Bronze Award dan juga Boy Scout of America. Ini adalah penghargaan tertinggi dari WOSM. Nah, untuk tingkat nasional, beliau dikukuhkan menjadi Bapak Pramuka dalam Munas Gerakan Pramuka tahun 88 di Dili, Timur Timur. Pada waktu itu Timur Timur masih menjadi bagian dari Indonesia. Kemudian juga oleh Presiden Soekarno diberi anugerah tanda penghargaan tertinggi dalam gerakan pramuka, yaitu Lencana Tunas Kencana. Nah, dalam konteks ini Sultan mengembangkan gerakan pramuka di Indonesia itu lebih kepada bagaimana pemuda itu menjadi civic atau menjadi warga negara yang bertanggung jawab, terutama dalam konteks kebangsaan dan bela negara. Nah, di situ kemudian diterapkan metode kepramukaan untuk anak-anak itu menggunakan permainan, kemudian untuk remaja dan dewasa itu di situ diterapkan pengalaman hidup bersama dan perkemahan pramuka. Nah, tujuannya dengan ketiga tingkatan yang berbeda itu adalah memberikan ketangkasan, membentuk watak, dan juga kekuatan fisik. Jadi ada dua, kekuatan fisik dan kekuatan spiritual yang ingin dibentuk oleh Sri Sultan dalam gerakan pramuka ini. Nah, khusus mengenai perkemahan wirakarya, Sultan ingin membentuk pramuka tidak hanya menjadi warga negara yang baik, tetapi juga menjadi manusia pembangun yang baik. Karena perkemahan wirakarya ini memang konsepnya adalah bagaimana pramuka itu berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu nanti bentuknya adalah bakti pramuka di masyarakat, kemudian istilahnya ada pramuka masuk desa. Pada waktu itu fokusnya kepada tiga bidang, yaitu pertanian, perikanan, dan perkebunan. Ini sangat kontekstual, nanti bisa di dalam konteksnya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di setempat itu apa. Jadi ini memang konsepnya seperti itu, tapi sebenarnya dalam serapannya di lapangan sangat kontekstual, ya, tidak menyesuaikan permasalahan sosial, permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Tetapi memang perkemahan wirakarya ini merupakan perwujudan dasar dharma dari pramuka yang intinya adalah
menolong terhadap sesama manusia. Nah, pada tadi sudah saya katakan, pada tingkat lokal itu sudah diinisiasi pada tahun 64 di Bekasi, kemudian pada tingkat nasional itu dilaksanakan pada tahun 68 di Cihideng Bogor, itu membangun jembatan sepanjang 20 meter, dan itu 7.000 orang pramuka yang terlibat dengan rolling ya. Nah, Sultan juga lah yang kemudian mengubah istilah kepanduan Indonesia itu menjadi gerakan pramuka dengan mengambil atau terinspirasi dengan istilah Poromuko. Atau ya Poromuko itu adalah pasukan terdepan dalam perang. Nah, Poromuko ini kemudian diijabatahkan menjadi Praja Muda Karana yang ya kita tahu semua artinya jiwa muda yang berkarya. Nah, dalam Sultan juga mengenalkan atau menerapkan asas demokrasi dalam pramuka. Misalnya panggilan Kak yang sekarang masih dipakai di pramuka itu dikenalkan oleh Sultan untuk para pembina. Kemudian juga sapaan salam pramuka itu juga Sultan Hamengkubuwono IX yang mengenalkan. Nah, ada dalam sebuah kursus mahir di Purwakualaman HB9 itu harus berperan sebagai kuda. Jadi ini lomba lari gitu. Ada kudanya, ada jokinya. Nah, kebetulan Sultan itu kedapatan peran sebagai kuda. Nah, yang jokinya ini sampai tidak berani kan, sampai menyembah-nyembah karena meskipun beliau pada waktu itu sesama anggota pramuka, tapi toh dia tetap menjadi seorang raja, ya kan? Tapi akhirnya dia dikatakan kita sama di sini, gitu kan? Silakan naik. Jadi akhirnya si joki ini kemudian naik ke punggung Sultan Hamengkubuwono IX dan dibawa lari oleh Hamengkubuwono IX. Kemudian beliau juga sangat bersahabat dengan anak-anak. Ya. Jadi setiap pelatihan pramuka di Yogyakarta pada waktu itu, anak-anak ini selalu kemudian setelah bertemu dengan Sultan selalu mengatakan salam pramuka, gitu kan. Nah, padahal ingin diantar pulang. Jadi, nah Sultan kemudian mempersilahkan anak-anak ini naik ke jeepnya itu yang legendaris itu, dan kemudian sangat beruntung mereka diantar pulang setelah latihan pramuka. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana seorang raja. Itu kan orang raja, tapi sangat demokratis. Orang yang kadang-kadang sinis melihat bahwa Jogja itu adalah tempatnya orang feodal, tapi sebenarnya di dalam beberapa hal ini menunjukkan bahwa demokratisasi itu sangat dijunjung tinggi oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Nah, kemudian tadi sudah saya katakan Sultan yang kemudian mengindonesiakan pramuka melalui perkemah wirakarya, kemudian juga mengglobalkan melalui konsep renewing of sporting itu yang pidato Sultan di Kongres Pramuka di Jepang pada tahun 71. Dan itulah kemudian nanti juga dikenalkan pramuka masuk desa kepada World Community Development yang ada di nanti diselenggarakan di Malang pada tahun 93 pada waktu itu. Nah, ini perkemahan wirakarya. Ini yang 68 di Bogor. Nah, ini 68 di wirakarya di Bogor di Cihideng. Ini beliau pidato di World Scout Conference 23 di Jepang tahun 71. Nah, beliau mendapatkan medali dari Sekjen World Scout of Bureau di Jenewa tahun 74. Nah, ini adalah Bronze World Award dan kemudian Silver World Award. Nah, itu presentasi dari saya, Pak Kaifan, Kak Deden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus terlebih dahulu untuk Pak Bahauddin atas pemaparannya. Ini cukup menarik sekali pemaparan dari Pak Bahauddin. Ada dua pembahasan ya secara garis besar di sini mengenai sejarah gerakan kepanduan di Indonesia, baik sebelum merdeka maupun sesudah merdeka. Ternyata gerakan pandu di Indonesia itu memiliki perjalanan yang cukup panjang. Banyak sekali kepanduan di Indonesia, bahkan mencapai seratusan lebih ya secara kuantitas ya. Kemudian pembahasan yang kedua tentu mengenai Sri Sultan Hamengkubuwono IX sendiri. Mungkin banyak yang sudah tahu bahwa Sri Sultan itu merupakan Bapak Pramuka, tapi belum begitu banyak yang tahu kiprah apa saja sih yang pernah beliau torehkan ketika menjadi Ketua Kuarnas seperti itu. Nah, sekarang kita akan ke narasumber yang kedua yang sudah ada di sebelah kanan saya. Beliau adalah Kak Deden yang nanti akan menyampaikan materi seputar dinamika pramuka kini dan tantangan di masa yang akan datang seperti itu. Tapi sebelum kita ke Kak Deden, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari Kak Deden. Nama Deden Saifruddin, tempat tanggal lahir Bogor 23 September tahun 1971. Alamat Jalan Arya Surya Laga, Cibalagung Atas, nomor 10, RT 05, RW 03, Pasir Kuda, Kota Bogor. Untuk kontak person, ini nanti barangkali ada yang ingin bertanya lebih ya, Kak Deden. 0817-9020-317. Dan untuk alamat email, d.saifruddin@gmail.com. Nah, untuk riwayat pekerjaan, tahun 1996, Staf Deputi Sekretaris Jenderal Kuarnas Pramuka, 1998 PU Pembinaan Gugus Depan Biro Giatops Kuarnas, tahun 2003 Konsultan Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam, 2003 masih di tahun yang sama, Staf Deputi Sekretaris Jenderal Kuarnas Pramuka, 2004 Staf Kuarnas Pramuka, 2007 Kepala Bagian Hubungan Luar Negeri Kuarnas Pramuka, 2019 Kepala Bidang Pembinaan Anggota Dewasa, Bela Negara, dan Kerjasama Luar Negeri Kuarnas. Untuk pendidikan sendiri, Kak Deden menempuh pendidikan di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, tahun 2018. Untuk riwayat diklat kepramukaan, ini yang bisa rekan-rekan saksikan juga, ada KMD Jakarta Pusat tahun 2003, KML Cianjur 2006, KPD Sukabumi 2006, KPL Cibubur tahun 2007. Dan untuk riwayat organisasi, ini beliau memang aktif sekali di beberapa organisasi. Ada Ketua Dewan Kerja Ranting Bogor Selatan dari tahun 1989 hingga 91, anggota Bidang Tekpram Dewan Kerja Cabang Bogor tahun 1989 sampai 92, Ketua Bidang Tekpram Dewan Kerja Cabang Kota Bogor 1992 sampai 1995, anggota Bidang Lead F Dewan Kerja Daerah Jawa Barat, Ketua Bidang Tekpram Dewan Kerja Nasional, Sekretaris 1 Dewan Kerja Nasional, kemudian Andalan Cabang Kota Bogor 2005 hingga 2010, kemudian Ketua Pusdiklat Cabang Kota Bogor, kemudian Ketua Puslit Bank Cabang Kota Bogor, anggota Dewan Kehormatan Kuarcap Kota Bogor, Badan Pertimbangan Pendidikan Pusdiklatcap Kota Bogor, Badan Pertimbangan Pendidikan Pusdiklatda Jawa Barat, Pelatih Pusdiklatnas 2017 hingga sekarang ya, 2023 nanti sampai 2023. Oke, ini menarik sekali, sudah ada Kak Deden langsung yang akan membagikan materi seputar dinamika pramuka kini dan tantangan di masa yang akan datang. Oke, langsung saja kita saksikan pemaparan materi dari Kak Deden. Silakan Kak Deden. Baik, terima kasih Kak Ivan ya. Kita manggilnya kakak kalau sama pramuka. Baik, saya ingin menyapa dulu kakak-kakak yang ada di Museum Kepresidenan. Selamat siang kakak-kakak semuanya. Oke, kakak-kakak yang di Zoom juga saya ingin menyapa kakak-kakak yang di Zoom. Selamat siang semuanya. Salam pramuka. Oke, baik. Kakak-kakak semua, ini sangat menarik sekali dan sebuah kehormatan bagi Kuartir Nasional Gerakan Pramuka hadir di Museum Kepresidenan Republik Indonesia. Ini kali kedua dan membahas tentang sosok Bapak Pramuka Indonesia, Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Kakak-kakak, perlu kakak-kakak ketahui bahwa cucunya Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah Wakil Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi. Beliau adalah Wakakwanas
bidang pengabdian masyarakat. Dan kami baru selesai kegiatan nih Kak Ivan, jadi ini masih serak-serak suaranya juga serak-serak Cibubur, karena selama di Cibubur ya kita semuanya kondisinya panas Cibuburnya, jadi memang ada peradangan dan lain-lain, tapi hampir semuanya dinyatakan sehat dan selamat gitu pelaksanaan kegiatan di Cibubur yang lalu. Nah Kak Ivan membahas tentang pelaksanaan tentang pramuka masa kini dan yang akan datang. Cukup berat sebenarnya masalah yang disampaikan. Tapi perlu diketahui bahwa memang semenjak perkembangan gerakan pramuka dari masa Sri Sultan Hamengkubuwono sampai sekarang sangat luar biasa pergerakan keanggotaannya. Namun ini juga menjadi permasalahan tersendiri. Pelaksanaan kegiatan kepramukaan itu sekarang berada di lingkupan sekolah. Sebagaimana diketahui bahwa hampir semua sekolah melaksanakan pendidikan kepramukaan. Dan ini menjadi salah satu tantangan bagi gerakan pramuka, Kuarti Nasional Gerakan Pramuka. Terutama adalah bagaimana kita melakukan menyiapkan tenaga-tenaga pembinanya. Karena ini merupakan tantangan yang sangat besar gitu. Karena kami Gerakan Pramuka, Kuarti Nasional Gerakan Pramuka berharap, sangat sangat berharap terhadap tenaga pendidik pada waktu dilaksanakan kegiatan kepramukaan di sekolah. Namun permasalahan yang berikutnya adalah tidak semua tenaga pendidik memiliki keterampilan, kecakapan yang cukup untuk menjadi pembina di gugus depan tersebut. Hal ini yang menjadi tantangan bagi gerakan pramuka. Dan tantangan yang pertama adalah bagaimana kecukupan rasio antara pembina dengan peserta didiknya. Ini yang menjadi tantangan. Kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh guru-guru saat ini, di mana guru-guru ada yang berkenan menjadi tenaga pendidik gerakan pramuka. Namun ternyata dari sekian banyak guru-guru yang berada di sekolah itu sangat sedikit gitu yang memiliki minat yang cukup untuk menjadi pembina pramuka, dan ini jadi permasalahan sendiri. Berdasarkan pengalaman saya di Pusdiklacap Kota Bogor gitu Kak Ipan, untuk memenuhi guru-guru yang tersertifikasi pembina itu dibutuhkan beberapa kali pelatihan Kak Ivan. Dan ini tidak gampang. Pelatihannya adalah mulai dari pelatihan tingkat dasar. Jadi kursus mahir pembina pramuka tingkat dasar. Itu dilaksanakan selama 1 minggu Kak Ivan. Jadi ini. Nah ini jadi tantangan sendiri gitu. Karena guru juga punya kesibukan. Punya aktivitas lainnya yang menjadi prioritas utama bagi guru tenaga pengajar tersebut. Dan ini untuk hadir di dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk misalnya pembinaan kompetensi dirinya sendiri itu sangat berat gitu untuk bergabung. Namun upaya yang dilakukan oleh Gerakan Pramuka adalah bukan hanya melakukan kursus-kursus tersebut, tapi bagaimana mengajak jejaring kita Kak Ivan. Jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Kemenpora, Kemenag, itu kami ajak untuk bersama-sama melakukan kegiatan kompetensi tersebut. Salah satunya adalah menyelenggarakan kegiatan KMD. Dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita sering melakukan, terutama untuk guru SMP ya. SMP dan SMA, yang SD belum, tapi yang SD dilakukan juga oleh kuartir cabang-kuartir cabangnya segala macam. Ini memenuhi kuota rasio itu yang jadi permasalahan sendiri. Itu satu masalah Kak Ivan. Yang sekarang apalagi dikaitkan dengan masa kini Kak Ivan, di mana tantangan selama pandemi itu kita hadapi bersama-sama. Jadi kadang-kadang dibilang pramuka ada enggak gitu, latihan enggak sih di sekolah gitu segala macam selama pandemi. Ada latihannya Kak Ivan. Tapi itu jadi tantangan juga bagi para pembinanya. Kenapa? Karena kita diminta juga untuk segera mungkin pembinanya menyiapkan materi-materi secara online.
secara terdigitalisasi, dan ini Kuartir Nasional belum cukup gitu, belum banyak yang materi-materi yang kita buat digitalisasi untuk bahan para pembina tersebut. Ini jadi tantangan tersendiri di masa sekarang. Jadi kenapa Kuartir Nasional saat-saat sekarang ini mulai berpikir gitu, ada beberapa peraturan-peraturan yang menyangkut terhadap bagaimana kita memudahkan para pembina untuk mengikuti kursus-kursus, dan salah satunya adalah menggabung di antara kursus luring dan daring bagi para pembina. Itu dilaksanakan ada blended gitu, Kak Irfan. Kemudian yang berikutnya adalah menyediakan materi-materi terdigitalisasi. Jadi siapapun pembina dapat melihat apa yang kita lakukan. Memang kemarin kita ada permasalahan soal website ya, Kak Irwan, Kak Ipan ya. Jadi website Kuarnas itu sempat dihack gitu. Jadi materi-materi yang sudah disimpan gitu, peraturan-peraturan yang udah didigitalisasi, kita harus ulang lagi di web yang baru gitu. Jadi ya, tapi sekarang sudah mulai berjalan dan tampilannya sudah lebih menarik dan lebih ringan gitu dibandingkan yang dahulu gitu. Nah, ini yang kita lakukan, bagaimana upaya-upayanya adalah bagaimana kita menjawab kebutuhan para pembina dan peserta didik kita saat ini. Memang harus diakui bahwa beberapa syarat kecakapan umum juga udah mulai tertinggal gitu. Jadi memang kita juga lagi tahun ini juga sedang melihat bagaimana perkembangan syarat kecakapan umum itu apa, Kak Ipan. Jadi ini kayak semacam kalau misalnya pramuka siaga tuh SD gitu ya, kelas 4 kebanyakan, 4 kan umurnya. Sebenarnya dimulainya dari kelas 1 gitu, tapi kebanyakan dilakukannya di kelas atas sedikit lah gitu, enggak, karena di kelas 1 agak-agak pembinanya agak-agak susah juga gitu, untuk pengalaman ya kakak-kakak yang di dalam gitu ya, yang di dalam ruangan itu agak sulit untuk kelas 1 gitu, tapi kelas 2, kelas 3, kelas 4 itu kelas-kelas atas yang udah mulai bisa diajak bersama bermain dan memenuhi namanya syarat kecakapan umum. Jadi standar kecakapan yang harus dimiliki oleh para peserta didik kita, termasuk pramuka siaga. Di tingkat siaga sendiri ada 3 kecakapan, yaitu kecakapan umum, yaitu siaga mula, bantu tata, untuk yang penggalang, mula bantu tata, saya suka lupa gitu, terus penggalang itu ramu rakit terap, kemudian penegak laksana, bantara dan laksana, dan terakhir pandega. Nah itu ada standarnya, Kak Ivan, jadi gak semuanya langsung tiba-tiba pakai gitu, enggak gitu, tapi ada standarnya bahwa mereka harus mengikuti dulu syarat-syarat yang harus dicapai, kemudian mereka berhak menggunakan tanda kecakapan umum yang digunakan. Dan ini di depan kita nih udah ada beberapa nih, yang bantara gitu ya, ini yang berpakaian putri, dan ini pakai tanda kecakapan umum yang hijau. Itu ada Demba ya, Demba mana? Itu ada yang pakai pandega juga, itu yang tandanya coklat kemasan. Jadi itu yang kita masih rasakan masih belum update, Kak Ipan. Karena kalau kita mau mengupdate, kita harus update semuanya. Nggak bisa parsial, Kak Ipan. Ya ini yang mungkin juga jadi permasalahan bagi kami, Kuartir Nasional, untuk SKU-nya mungkin dibuat parsial gitu. Kalau ada yang update, tinggal disisipkan. Jadi yang mau baru lagi tinggal disisipkan. Ini yang kemungkinan bakalan kita lakukan di kedepannya gitu. Jadi untuk menjawab tantangan, jangan-jangan SKU mesti dirubah tiap tahun, lebih baik lagi gitu. Jadi setiap tahun kita harus merubah gitu, sesuai dengan kondisi kekiniannya. Dan apalagi sekarang gitu, tuntutannya lebih ke arah bagaimana kita memenuhi era milenial. Nah, itu tentang hal yang kininya, Kak Ivan. Jadi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh gerakan pramuka gak simpel sih sebetulnya, tapi berkaitan dengan dua hal, yaitu pembinaan anggota muda dan pembinaan anggota dewasa. Yang lainnya adalah supporting sistemnya, bagaimana hal-hal lain bisa didukung gitu, termasuk tadi kita membuat website, kemudian membuat mungkin bisa di nanti ada YouTube-nya, Kuartir Nasional juga sudah membuat YouTube dan lain-lain, tapi memang belum banyak tentang materi-materi tentang yang membantu para pembina dan peserta didik kita untuk mendapatkan materi-materi yang
kekinian yang memang kita mulai semacam video instruksional lah gitu Kak Ivan. Nah itu yang memang ke depannya akan dibuat gitu oleh Koordinasi Nasional Gerakan Pramuka. Kemudian ke depan ya memang jadi tantangan sendiri Kak Ivan. Kang, tantangan ke depan ini gak gampang gitu. Pramuka ini dianggap jadul, tertinggal dibandingkan dengan organisasi-organisasi lainnya. Karena seragamnya masih sama. Dari tahun lama sampai sekarang hanya berubah yang ada pada pakaian upacara aja gitu. Kalau yang siaga yang baru lagi lah gitu ada tanda stripe-nya ya di tangannya. Tapi yang lainnya masih sama. Dari mungkin Kak Ipan sejak kecil bajunya sama gitu. Sama seperti yang kita gunakan sampai saat ini. Kenapa kita gak melakukan perubahan yang signifikan terhadap seragam? Karena kami memandang begitu, dengan membuat seragam baru tentu akan membebani orang tua, sehingga ya kita banyak pertimbangan yang akhirnya kita melihat kalau kita buat seragam misalnya pramuka warnanya hijau gitu ya, nanti dianggap hansip gitu kan. Jadi saya berpikir bahwa kita merubah pakaian seragam pramuka tentu juga kehati-hatian Kak Ivan, bagaimana penerimaan. Jangankan di kota Kak, ini di kabupaten aja, di kabupaten Bogor, seragamnya beda gitu Kak Ivan. Masih belum terpenuhi, cari SKU aja, SKU. Cari syarat kecakapanku, tandanya TKK-nya aja sulit gitu ketemu. Kemudian TKU-nya mesti ke kota dulu nyari gitu. Apalagi di pegunungan, di Papua gitu segala macam, sangat sulit. Karena memang kita tidak memiliki apa ya, distribusi yang cukup kuat untuk sampai ke pelosok gitu. Itu yang jadi tantangan sendiri, dan itu ke depan kita juga berharap gitu untuk semua pramuka dapat kita terlayani gitu, terlayani bagaimana kebutuhan-kebutuhan dasarnya seperti seragam dan lain-lain juga sampai di masyarakat paling ujung sekalian gitu. Walaupun memang sekarang kosnya lebih murah ya, lebih enak ke Shopee gitu segala macam gitu ya. Untuk nyari TKU gitu segala macam lebih cepat gitu. Karena ternyata tantangannya gitu Kak. Ya banyak gitu yang perlu kita lakukan. Salah satunya mungkin bekerja sama dengan vendor-vendor yang bisa mengirimkan sampai ke pelosok tanah air sehingga semuanya terlayani dengan baik. Itu untuk perbekalannya. Untuk materi ke depan, ya kami harapkan adanya perubahan materi, bagaimana pramuka menjadi tren ke depan, kemudian bagaimana pramuka menjadi solusi bagi pramukanya sendiri. Karena apa? Kondisinya sekarang ini bagi pramuka penegak pandega mencari tantangan pekerjaan. Itu kan ada juga sulit, Kak. Dan salah satunya seperti yang disampaikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono, adanya satuan karya yang mampu menjawab tantangan ke depan. Sekarang udah ada tambah lagi sih. Sebetulnya belum karena belum tingkat nasional, Saka Milenial di Jawa Tengah. Yang tentu itu jadi pekerjaan ke depan, Kak Ipan. Bagaimana membuat website, membuat aplikasi, segala macam. Itu jadi sebuah kebutuhan bagi kondisi saat ini. Anak-anak sekarang kan lihatnya YouTuber. Anak sekarang lihatnya sosialita yang di sosial media dan lain-lain yang cepat-cepat naik kemudian cepat turun. Artinya banyak yang memang ketika mereka mengidolakan seseorang itu kan melihatnya bahwa oh yang bersangkutan keren gitu segala macam dan bisa jadi idola buat mereka. Tapi bagaimana how to mencapai menjadi seorang idola, ini yang perlu dilakukan. Pembekalan-pembekalan bagi pramuka penegak dan pandega perlu dilakukan terutama untuk bagaimana menjawab tantangan ke depan, menjawab tentang kebutuhan pekerjaan bagi mereka. Karena saat ini dirasakan kita ya adanya satuan karya yang mampu menjawab itu gitu, harapan kami. Namun sekarang masih bergeraknya satuan karya kan gak banyak Kak. Baru 11.
Saka Milenial baru ada di Jawa Tengah, belum bergerak ke semua provinsi. Karena memang juga terbatas yang tahunya ternyata Kak Ivan. Jadi memang ini. Kemudian ada Saka Widya Budaya Bakti yang tentang apa namanya, bagaimana mengedukasi tentang kebudayaan dan apa namanya, pendidikan. Nah, kakak-kakak sekalian, permasalahan yang kami sampaikan itu adalah permasalahan dasar yang kita hadapi di Koordinasi Nasional Gerakan Pramuka. Tiga pilar yang utama adalah bagaimana pembinaan anggota muda, pembinaan anggota dewasa, dan supporting system mendukung terhadap bagaimana pelaksanaan kegiatan kepramukaan terselenggara dan terlayani sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Dan ini jadi tantangan kami untuk mendigitalisasi semua hal yang kita lakukan. Dan salah satunya, ya kita kemarin Jamnas aja contohnya, kita udah mulai digitalisasi tapi masih juga jadi masalah. Karena ternyata kita harus mengedukasi juga gitu. Mengedukasi penggunanya gitu. Karena orang sekarang, ribet gitu segala macam. Ngirim foto, foto dalam aplikasi segala macam gitu, dianggap sesuatu yang ribet. Padahal itu kebutuhan saat ini gitu. Tenaga pengajar, tenaga pendidikan, guru, dan lain-lain kan udah terbiasa dengan hal itu. Tapi orang menganggap itu sesuatu yang ribet dan lain-lain. Mungkin karena itu tadi ya, kurangnya sosialisasi dan mengedukasi para pengguna dari aplikasi yang sehingga menjadi permasalahan sendiri. Saya pikir itu mungkin yang cukup ya. Kepanjangan nanti saya ceritanya kalau soal Aquarnas, tapi Kak Ivan perlu ditegaskan bahwa Aquarnas lagi benah. Dan salah satunya adalah bagaimana semua yang kita lakukan itu termasuk dalam apa yang Ketua Aquarnas sampaikan dalam dasar karya Gerakan Pramuka. Dan salah satunya adalah bagaimana semuanya kita lakukan dengan tadi ada yang digitalisasi, kemudian kita jadi bagian dari masyarakat seperti yang dicita-citakan oleh Pak Sri Sultan Hamengkubuwono, bahwa Gerakan Pramuka harus terus ada di masyarakat, harus berada di depan dan menjadi bagian terdepan dari masyarakat kita. Dan ini sangatlah beliaulah yang menyampaikan hal tersebut. Beliau Sri Sultan yang akhirnya kita mulai mengenal adanya tadi yang PW, Komdeka, dan lain-lain. Dan belum tersebar kemana-mana PW dan Komdeka ini. Hanya baru Indonesia dan Bangladesh yang menyelenggarakan PW dan Komdeka. World Komdeka sih tahun 93 itu. Dan itu kita mengundang dari seluruh dunia. Bantu daerah Lebak Harjo. Jalanan, Kak. Jalanan yang terisolasi itu menjadi jalanan yang bagus sekali. Dan mungkin teman-teman yang kemarin hadir di Karang Pamitra Nasional merasakan indahnya Lebak Harjo sampai ke Licin. Gitu. Itu adalah hasil dari Pramuka berada di tempat tersebut. Tadi yang 68 itu membuat irigasi, Kak. Irigasi untuk masyarakat pertanian. Nggak ada gitu. Dan itu dimulai dari nol. Buatnya, membawa batuan, semen, dan lain-lain sampai jadinya irigasi. Mungkin bisa dilihat sih bekas. Itulah peninggalannya di Cihideng. Cihideng Ilir. Cihideng Ilir. Dan itu masih bisa terlihat hasil kerja peninggalan dari kegiatan perkemahan wirakarya yang digagas oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dan almarhum namanya, beliau adalah juga yang bantuin gitu, idenya perkemahan wirakarya. Namanya almarhum John Lim Bengkiat. Beliau adalah yang kemana-mana mengenalkan tentang PW, Komdeka, dan lain-lain. Saya kira demikian, Kak Ivan, yang bisa kami sampaikan. Dan mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Dan saya sangat bahagia karena hari ini kita hadir di tempat ini untuk menghormati Bapak Pramuka. Yang kita peringati pada kelahiran beliau nih, Kak. Tanggal 21 April.
21 April. 12 April itu adalah peringatan hari Bapak Pramuka. Dan sampai sekarang diperingati. Terima kasih Kak Ivan. Baik, terima kasih Kak Deden. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk Kak Deden. Materi yang luar biasa menarik ya. Kita berbicara mengenai sejarah Pramuka, dinamikanya di era kini, kemudian tantangan di masa yang akan datang. Tentu nanti akan ada beberapa pertanyaan Kak Deden yang ingin saya tanyakan ke Kak Deden. Tapi sebelum itu kita kembali ke Pak Baha. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Kita ke yang pertama terlebih dahulu untuk Pak Baha. Tadi sudah kita simak sama-sama bahwa sebelum lahirnya gerakan Pramuka, Praja Muda Karana, itu di Indonesia sudah ada beberapa organisasi kepanduan pasca merdeka maupun sebelum merdeka. Kalau pasca merdeka ada Pandu Rakyat Indonesia, PRI, kemudian ada juga Perkindo, Persatuan Kepanduan Indonesia. Nah yang ingin saya tanyakan, apa sih Pak Baha hal yang paling mendasar yang membedakan antara gerakan Pramuka dengan organisasi kepanduan sebelumnya seperti PRI ataupun Perkindo seperti itu? Mungkin itu dulu Pak Baha dari saya. Ya, Kak Ivan, ya begini. Jadi organisasi-organisasi kepanduan sebelum Pramuka itu visinya itu lebih ke visi organisasinya. Ya, jadi tadi saya katakan nanti tergantung organisasinya. Jadi menginduknya itu menginduk organisasi, bukan menginduk kepentingan bersama atau kebangsaan. Jadi misalnya ya kalau organisasi-organisasi itu merupakan underbow dari organisasi yang bersifat keagamaan atau yang bersifat kebangsaan, ya visinya ke situ, bukan untuk kepemudaan dan bukan untuk membela negara atau bukan untuk kepemudaan Indonesia yang secara luas. Jadi masih terkotak-kotak kepada organisasi induknya. Itu yang membedakan. Nah, setelah nanti disatukan menjadi Pramuka, itu menghilangkan sekat-sekat yang ada di situ, yang masih menginduk di organisasi-organisasi itu. Nah, itulah yang kemudian dihilangkan oleh panitia yang diketuai oleh Sultan Hamengkubuwono IX tahun 61 itu. Jadi sekat-sekat itu dihilangkan, tidak ada lagi sekat-sekat itu. Yang ada adalah Pramuka yang visinya adalah kebangsaan dan kemanusiaan. Gitu Kak Ivan. Oke, terima kasih Kak Baha. Jadi itu tadi beberapa perbedaan yang paling mendasar ya, bagaimana Pramuka ya benar-benar bertujuan untuk kebangsaan, sedangkan gerakan-gerakan kepanduan lainnya itu lebih memiliki visi tersendiri ya, tergantung bagaimana mungkin organisasi induk sebagai underbow tadi dari gerakan kepanduan. Mungkin ada yang berbasis agama, kemudian ada yang berbasis kedaerahan, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Kak Baha. Mungkin nanti kita sambung lagi untuk pertanyaan selanjutnya ke Kak Baha. Tapi sekarang kita ke Kak Deden nih untuk pertanyaan seputar Pramuka. Ini kalau mungkin saya salah bisa diluruskan. Berdasarkan apa yang saya baca, sistem atau model pembelajaran di Pramuka ini kan sistemnya among ya, berbasis among seperti itu. Dan untuk generasi saat ini, generasi milenial atau Gen Z yang mungkin lebih banyak berselancar di dunia maya daripada mungkin bersosialisasi di dunia nyata, bagaimana sih mengimplementasikan sistem among tersebut dalam belajar di gerakan kepramukaan? Itu Kak Deden, terima kasih. Asik ya, tentang sistem among. Sistem among ini dari idenya dari Bapak Agus Salim ya. Jadi bagaimana kita melakukan kegiatan proses pembelajaran itu, bagaimana fungsi dari pembinanya terhadap peserta didiknya. Jadi misalnya di dalam sistem among sendiri kan ada namanya ingnaso, itu terakhir Bu. ing madyo ngangun karso ingarso sung tulodo tuturi handayani. Jadi ada tiga yang menjadi
jangan diputus gitu, karena kita ngelihatnya kan cuma Tuturi Handayani karena itu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sering tertera gitu ya, tapi ada tiga, Ing Madyo Ngangun Karso, Ing Arso Sung Tulodo, Tuturi Handayani. Jadi bagaimana mengaplikasikan kegiatan tersebut dalam proses pembelajaran kinian, kekinian gitu ya. Sebetulnya ini dilakukan dalam berbagai bentuk, misalnya seperti ini Kak. Ketika kita melakukan berbagai kegiatan, baik ada anaknya apun tidak, maupun tidak. Ya. Double. Oke, boleh dilanjut Kak? Iya. Ya. Jadi ada yang memang kita harus lakukan. Kalau ketika luring sih enak Kak. Ketika kita melakukan kegiatan proses pembelajaran bagi pramuka siaga, itu kita lakukan namanya Ing Madyo Mangun Karso. Di tengah membangun prakarsa. Ingarso Sung Tulodong. Ya, saya agak lupa di bagian itunya ya. Tapi bagian depannya apa, Kak Edi? Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Ngangun Karso, Tuturi Handayani. Jadi, Ingarso Sung Tulodo. Jadi, ketika di depan membangun ketauladanan. Jadi, selaku pembina, terutama bagi siapapun gitu ya. Itu bagaimana seorang pembina memberikan contoh bagi peserta didiknya. Peserta didik sekarang kan sama, Pak. Lihat contoh realnya adalah pembinanya. Pembinanya melakukan apa jadi contoh. Dan kadang-kadang orang tua gak bisa masuk ke situ. Apalagi di penegak pandega. Tapi di bagian peserta didik yang lebih muda seperti siaga, penggalang, dan lain-lain, itu melihat contoh, melihat postur. Pembinanya menyenangkan gak? Anak-anaknya menyenangkan gitu. Ketika pembinanya jutek gitu segala macam, ya terbawa situasinya segala macam. Dan ini pembinanya tegas, disiplin, pasti anak-anaknya juga akan ikut menjadi seorang yang tegas dan disiplin. Itu contoh yang bisa kami lakukan di real kehidupan nyata. Kehidupan luring bagaimana? Ya itu tadi Kak. Jadi pembina ketika memulai acara harus tepat waktu. Jangan terlambat. Kalau kita terlambat, besok-besoknya nggak akan ada yang datang lagi. Terlambat juga semuanya. Menyenangkan bagi peserta didiknya, itu juga dilakukan. Jadi pembina juga harus dapat memotivasi peserta didiknya untuk selalu melakukan apa yang menjadi nilai-nilai yang akan kita kembangkan dalam setiap proses pembelajarannya. Itu seperti itu. Kemudian Ing Arso Sung Tulodo, Ing Madyo Ngangun Karso. Jadi ketika posisinya, ketika proses pembelajaran itu adalah bagaimana peserta didik membuat karsanya, membuat berbagai kegiatan yang memang bisa dilakukan oleh mereka dalam proses pembelajaran. Kemudian Tuturi Handayani ya kalau udah maju, sesuatu yang sudah bisa melakukan dan lain-lain, kita cuma melihat di belakang, ngawasi, ngamong gitu. Jadi itulah nanti disebut sistem among itu. Jadi itu adalah sebuah kesatuan sistem proses pembinaan gerakan pramuka. Itu disebutkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Saya pikir demikian, Kak Ivan. Terima kasih Kak Deden. Mungkin sebelum nanti ke Kak Baha terlebih dahulu, ini ada pertanyaan yang cukup menarik dari Kak Imam Susanto ya. Mungkin izin saya bacakan ya Kak Deden. Mohon izin bertanya kepada Kak Bahauddin. Oh ya, ini untuk Kak Bahauddin juga ya. Oke, nanti juga mungkin Kak Deden bisa menambahkan. Menyimak pemaparan materi dari kakak, sangat tidak diragukan lagi seperti apa dan bagaimana kiprah Kak Sultan Hamengkubuwono ke-9 khususnya dalam pembinaan generasi muda melalui gerakan pramuka. Ini ada dua pertanyaan, mungkin langsung saya bacakan aja. Yang pertama, menurut kakak nilai-nilai apa sajakah yang telah hilang di gerakan pramuka sehingga gerakan pramuka kurang diminati oleh peserta didik khususnya di gugus depan. Yang kedua,
bagaimana mengembalikan marwah gerakan Pramuka agar menjadi garda terdepan dalam pembinaan generasi muda. Terima kasih atas jawabannya. Salam Pramuka. Oke. Mungkin ini khusus dituliskan untuk Kak Bahaudin ya, mungkin nanti Kak Deden juga bisa menambahkan. Silakan Kak Baha. Sebenarnya yang pas ini Kak Deden itu yang menjawab. Mungkin Kak Deden dulu aja yang menjawab. Nanti saya nambahin. Silakan Kak Deden. Iya, tadi ya Kak ya. Gerakan Pramuka saat ini ada kompetitornya. Kan banyak gitu Kak. Sekarang malah menjadi prestasi. Misalnya ada kegiatan-kegiatan di sekolah. Karena kita Pramuka banyaknya juga di sekolah, Kak. Kompetitor Pramuka di sekolah tuh banyak. Mulai dari berbagai ekstrakurikuler yang kita mungkin yakini, mungkin kalau di SD sih nggak terlalu banyak ya kompetitornya. Tapi ketika di SMP, SMA, tergerus anggota gerakan Pramuka karena dengan kompetitornya. Kompetitornya apa ya? Misalnya PMR, ya di Pramuka juga ada. Tapi kenapa kok jadi mereka lebih menarik gitu segala macam? Tentu kemasan yang kita juga harus akui bahwa kita juga harus membuat kemasan-kemasan yang lebih baik untuk bagaimana gerakan Pramuka menjadi garda terdepan dalam proses pembinaan anggota peserta didik kita. Itu yang paling utama untuk bagaimana hilangnya kenapa? Karena ada kompetitor. Kompetitornya apa? Masing-masing nggak? PBB ke Paskibra. P3K ke PMR. Kemudian ada misalnya ada PKS, dulu sih PKS ya, tapi yang nggak tahu ya sekarang ada nggak ya. Tapi itu gitu. Ada kompetitor-kompetitor gerakan Pramuka yang berada di tingkat SMP maupun SMA. Kalau SD sih kemungkinan masih unggul di situ karena memang dari kurva anggotanya paling banyak di SD. SMP tergerus, SMA tergerus, apalagi perguruan tinggi. Karena itu gitu. Saat ini kita belum bisa menjadi jawaban bagi kebutuhan peserta didik di SMP maupun SMA. Tapi dengan menginovasi kegiatan, menginovasi materi, yakinlah bahwa kita akan bisa ke depan lagi, Kak. Itu yang menjadi jawaban saya. Karena paling utama adalah menginovasi. Inovasi bagaimana kita para pembina menjadi kreatif, dapat menjawab tantangan peserta didik kita. Saya pikir itu Pak Baha. Terima kasih Kak Deden. Mungkin untuk Kak Baha, silakan Kak. Baik, saya menambahi saja karena sebenarnya itu jawaban dari Kak Deden itu mewakili Kuarnas ya. Nah, begini, kalau saya melihat memang tadi Kak Deden juga sudah menyatakan bahwa Pramuka ini kan sebenarnya produknya sudah tahun 60, kemudian berkembang sangat pesat pada masa Orde Baru. Nah, sekarang ini kan generasi yang dihadapi itu sudah berbeda. Jadi generasi milenial, generasi Z. Nah, memang menurut saya cara-cara yang dulu dijadikan sebagai metode dasar dari Pramuka, saya pikir tadi sudah dinyatakan oleh Kak Deden, perlu ada inovasi atau mungkin perlu direvitalisasi untuk menyesuaikan dengan pola pikir pola pikir generasi Z sekarang. Jadi menurut saya memang itulah yang harus saya pikir teman-teman di Kuarnas harus segera melakukan pembaruan yang agar tidak ditinggalkan dari kata Kak Deden dengan adanya kompetitor-kompetitor lain yang ada di sekolah itu. Nah, saya pikir itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya keunggulan Pramuka yang tidak ada di kompetitor lainnya adalah pada aspek bela negara. Nah, di situ yang menjadi poin penting menurut saya, dan sebenarnya tidak hilang menurut saya, cuman tadi itu perlu direvitalisasi. Dan itu harus dihubungkan dengan kontekstualisasi sekarang yang memang konteks bela negara itu menjadi sangat penting dalam konteks ini. Dan itu bisa dicewantakan dengan
bermacam-macam ya, tidak harus dalam konteks hantam ya. Itu bisa dipraktekkan dalam berbagai aspek, dalam berbagai bidang. Nah, yang ketiga menurut saya ide dari Karso Dalem mendekatkan pramuka dengan masyarakat itu saya pikir salah satu solusi yang bisa ditempuh. Ya, itu salah satu solusi yang bisa ditempuh agar pramuka menjadi diminati lagi oleh generasi Z sekarang. Dan itu disesuaikan dengan tadi sudah saya katakan, disesuaikan dengan konteksnya saat ini. Jangan lagi menggunakan metode yang tahun 70-an, tahun 80-an digunakan dengan sekarang. Jadi disesuaikan dengan keadaan masyarakat sekarang, tetapi roh utamanya itu adalah tadi itu. Jadi bagaimana pramuka itu menjadi salah satu solusi ya dari masyarakat yang dihadapi yang ada di sekitarnya. Saya pikir itu. Begitu Kak Ivan, matur nuwun. Sami-sami matur nuwun Kak Baha. Terima kasih Kak Baha dan juga Kak Deden atas pemaparan materinya tadi, dan tidak terasa ya kita tadi sudah berdiskusi cukup lama mengenai topik pembahasan seputar Sri Sultan Hamengkubuwono IX Bapak Pramuka Indonesia. Ada dua hal sih tentang Sri Sultan dan juga tentang gerakan pramuka itu sendiri. Tentu harapannya semoga gerakan pramuka semakin maju ya ke depannya dan bisa bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi generasi muda Indonesia. Nah, di sini saya izin ingin menyampaikan kesimpulan hasil diskusi kita bersama tadi, rekan-rekan baik yang bergabung di ruang virtual maupun di ruang perpustakaan kepresidenan. Sri Sultan Hamengkubuwono IX merupakan tokoh penting dalam sejarah perjalanan Republik. Beliau memiliki peran besar dalam menetapkan serta memperkokoh pondasi bagi gerakan pramuka. Hal tersebut tidak terlepas dari sejarah hidup beliau yang sudah aktif dalam gerakan kepanduan sejak usia remaja. Saat ini, di tengah gempuran krisis identitas, jati diri, hingga degradasi moral para generasi muda Indonesia, pramuka memegang peran penting untuk membentuk kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa. Semoga gerakan pramuka ke depan senantiasa melahirkan tunas-tunas muda yang selalu terdepan berikan solusi bagi kemajuan bangsa. Maju terus gerakan pramuka Indonesia, satyaku kudharmakan, dharmaku kubaktikan. Salam pramuka. Pramuke. Baik. Baik untuk para peserta yang masih bergabung. Oke, baik. Terima kasih untuk para peserta, baik yang datang di ruang virtual maupun yang datang secara langsung di ruang perpustakaan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti. Meskipun sesi diskusi ini sudah berakhir, tapi harapannya teman-teman jangan ada yang meninggalkan ruangan terlebih dahulu ya, dan jangan ada yang meninggalkan Zoom. Karena habis ini akan ada kuis ya, Kak Nurul ya. Betul sekali, ada akan kuis. Akan kuis, dan tentunya akan ada hadiah yang menarik nih dari Museum Kepresidenan RI Balai Kirti. Mungkin nanti kedepannya kita pandu bareng berdua, Kak Nurul. Oke, baik, untuk teman-teman yang datang secara langsung bisa juga nanti mengikuti kuis. Siapa tahu nanti pemenangnya yang datang secara langsung ya, Kak Nur. Siapa boleh, tahu. Semuanya, iya. Harus semuanya harus ikutan ya. Oke, langsung. Oke. Baik, acara saya ambil alih kembali ya, Kak. Terima kasih. Ya. Nah, bagaimana nih kakak-kakak semua yang ada di ruang Zoom meeting?
acara diskusi tadi mengenai Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan juga mengenai sejarah pramuka, ada tantangan dan juga upaya-upaya yang dilakukan oleh kepramukaan Indonesia untuk semakin maju, sangat seru dan juga menarik kan ya. Nah, selanjutnya seperti yang sudah Kak Ivan tadi sampaikan, ada kuis Silawa Press 2. Nah, gimana cara ikutnya? Jadi teman-teman semua, baik yang di ruang Zoom meeting maupun di ruang perpustakaan ini, bisa mengikuti bisa mengikuti kuis ini dengan memasukkan atau dengan dengan memasukkan link yang akan kami kirimkan melalui ruang chat di Zoom meeting dan juga di YouTube. Baik Kak, coba dikirimkan terlebih dahulu untuk linknya. Ya, nanti alamat linknya bisa langsung diklik ya, Kak Nurul. Iya, betul. Kemudian nanti tinggal memasukkan saja kode yang sudah ditampilkan di sini. Iya, betul. Ya. Dan juga yang tidak lupa nanti untuk tolong dimasukkan nama lengkap dari kakak-kakak sekalian. Oke, ini ada joinmyquiz.com 26973. Oke. Baik, sudah ada yang masuk kan? Dari nah, kami. Betul sekali bagi teman. Nah, apa sih hadiahnya? Nah, buat tahu hadiahnya, kakak-kakak semua ini ikut dulu. Ya. Kak Nana. Kemudian ada Kak Fajri. Ada juga Kak Putri dan ke bawah. Masih ada beberapa lagi. Yuk, baru teman-teman partisipan 89 orang yang join di... Selain itu, saya ingatkan kembali untuk teman-teman semua, kakak-kakak semua yang nanti bisa diisi di akun yang sudah kami kirimkan di kolom chat. Hadiah dalam episode Silawapres yang kedua ini. Ya, betul. Oke. Sekali. Baik, yay. Bisa dikirimkan kembali Kak linknya. Mungkin pertanyaan di kolom chat meeting. Oke, untuk linknya bisa langsung join myquiz.com. Ya, kemudian, seperti yang teman-teman lihat di layar Zoom. Iya, ini. Oke, kita tunggu 1 menit lagi bagi teman-teman. Silakan, sudah 28 peserta, gabung 29, semakin bertambah. Untuk 87 peserta lainnya? 30, oke. Ada 30. Okay. Ini ada, oke, okay, ada perwakilan dari SWBP Kalimantan Tengah. Ada juga, tadi dari Madiun yang bertanya. Iya, okay. Dari Brebes juga ada tadi, Kak. Iya, oke. Okay. Oke. Okay. Oke, kita mulai ya. Sudah semua? Kita hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayo kita start. Kita mulai. Baik.
Ini dia ya, luar biasa, 10 jawaban benar semua. Wah, peringkat 1, 2, dan 3. Tapi memang Kak Sekar lebih cepat ya, iya, di sini Kak Nurul ya. Di sini yang kita pilih adalah peserta yang paling cepat dan juga paling tepat untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan di kuis ini. Nanti ya Kak Sekar. Baik, bagi teman-teman di ruang Zoom meeting, bagaimana? Masih mengikuti acara ini kan? Halo, saya sapa dulu teman-teman, kakak-kakak semua yang ada di ruang Zoom meeting. Bagaimana tadi diskusinya dan juga kuisnya? Seru dan juga menarik. Baik, untuk kakak-kakak semua, selain kegiatan webinar seri Silawapres ini, Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti juga melayani kunjungan bagi kakak-kakak semua yang mau berkunjung ke museum ini, baik secara daring maupun melalui kunjungan langsung di Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti. Namun dengan syarat dan juga ketentuan yang berlaku. Jadi kakak-kakak semua nih yang ada di ruang Zoom maupun di perpustakaan ini bisa ajak keluarganya, temannya, sahabatnya, semuanya buat sama-sama datang langsung ke Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti yang ada di Kota Bogor, tepatnya ada di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor. Nah, untuk syarat dan ketentuan yang berlaku itu apa aja? Jadi kakak-kakak ini bisa coba cek di media sosial kami. Ada Instagram @balaikirti, Facebook balaikirti, Twitter Muspres RI, YouTube kami ada Museum Kepresidenan RI Balaikirti, dan juga website kami museumkepresidenan.id. Nah, untuk acara Silawapres kali ini juga bisa kakak-kakak semua tonton ulang di kanal YouTube kami tadi, Museum Kepresidenan RI Balaikirti. Baik, sebelum menutup acara pada hari ini, alangkah baiknya kita abadikan terlebih dahulu momen kebersamaan kita ini nih di Silawapres 2. Jadi, untuk semua kakak-kakak yang ada di ruang Zoom meeting bisa mohon untuk diaktifkan terlebih dahulu kameranya, kita foto bersama. Baik, sudah satu per satu menyalakan kameranya. Langsung kita mulai. Baik, untuk yang pertama, kakak-kakak semua di sini di perpustakaan juga jangan tegang. Ayo kita foto, kita berikan momennya terlebih dahulu. Mau pakai gaya apa nih? Oke, yang pertama. Pakai gaya apa, Kak? Oke. Jempol dulu ya. Oh, yang pertama tadi,
yang sudah saya beritahu di awal, ada salam sahabat museum. Tangan kanan ada di atas dada kiri. Ya, untuk teman-teman semua yang di sini maupun di Zoom, kita coba. Baik, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya mau gaya apa lagi nih? Gaya tunas ya. Oh, boleh. Ada gaya tunas. Ada tangan kanan, jempol tangan kanan, kemudian ditaruh di atas telapak tangan kiri. Betul ya? Oke, kita untuk sekarang pose apa tadi, Pak? Tunas. Oh ya, pose tunas. Baik semuanya, kita foto. 1, 2, 3. Baik. Sudah. Baik, akhirnya sampailah kita di penghujung acara Silawapres 2 hari ini. Semoga kegiatan webinar seri Silawapres episode 2 ini dapat memberikan manfaat untuk kakak-kakak sekalian. Saya, Nurul Aini, mewakili segenap tim yang bertugas, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kak Deden dan juga Kak Baha yang mengikuti acara ini melalui Zoom Meeting, dan juga tidak lupa kepada kakak-kakak semua yang sudah hadir di ruang perpustakaan Kepresidenan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti, dan juga kakak-kakak semua yang ada di jejak sejarah tak hilang, terus melaju menembus ruang dan waktu. Setiap peristiwanya anugerah pencipta, membawa bangsa gemilang jaya. Museum ini